Pemberian insentif kepada atlet kontingen Terengganu yang berjaya dalam Sukma 2024 di Sarawak masih belum diputuskan. Ini kerana Terengganu sedang menunggu laporan penuh sebelum membuat keputusan. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar berkata apa yang menjadi fokus adalah merangka strategi lebih kemas agar keputusan lebih baik dapat diraih pada edisi 2 tahun lagi. Pada temasyak di Sarawak, Terengganu meraih 41 pingat emas, 36 perak dan 47 gangsa. Beliau ditemui pemberita pada program pembersihan pantai Batu Buruk di Kuala Terengganu. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan berangkat merasmikan program berkenaan. Program ini merupakan kerjasama Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kebersihan alam sekitar. Susulan serangan oleh nelayan asing, seorang oleh nelayan asing terhadap 2 anggota Maritim Malaysia Terengganu semasa pemeriksaan, pendekatan dan kaedah penguatkuasaan baru akan dilaksana untuk mencegah insiden serupa. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Muhammad Abdul Majid Razali berkata, prosedur operasi standard SOP akan diperkenal dalam masa terdekat. Kita telah berbincang dan musyarah balik macam mana kita berpendekatan baru, lihat balik SOP kita untuk cara kita approach dan untuk menggeledah dan menahan bot nelayan asing Vietnam. Kita akan cuba pendekatan secara barulah untuk penggeledahan dan penangkapan bot-bot ini. Tambahnya, rondaan akan diteruskan dengan tahap waspada yang lebih tinggi. Terdahulu, beliau mengedarkan jalur gemilang kepada komuniti setempat di Kampung Mangkuk Setiu.